Nama saya Siti Rodia, mahasiswa PGPA Unpuninus semester 5. Saya akan membuat APE wayang binatang yang terbuat dari kardus bekas. Bahan-bahannya adalah 1. Kardus bekas, 2. Krayon, 3. Spidol, terus selanjutnya pensil, gunting, lem, dan kayu. Langkah pertama, kita siapkan kardusnya, lalu kita menggambar dulu binatang sesuai yang kita inginkan. Kali ini saya menggambar binatang, lalu kita gunting. Setelah selesai digunting akan terbentuk seperti ini. Lalu kita menciprat lagi karena akan dirangkap 2. Selesai digunting lagi, lalu kita warnai. Kita tebalkan dulu dengan spidol supaya kelihatan jelas. Kita buat pas sisipnya, lalu kita warnai. Setelah diwarnai sampai selesai, dapat terbentuk seperti ini. Setelah selesai, kita beri lem. Setelah diberi lem, dirangkap. Lalu tidak lupa ininya, kayunya, dan akan terbentuk seperti ini. Nah, ini namanya wayang binatang yang terbuat dari dus. APE ini dapat digunakan untuk memberikan materi kepada anak, yaitu berupa tema binatang melalui metode bercerita. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.